1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam jangan sampai lupa kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zikir dan keutamaannya. Ya, pemandainya dibawakan oleh Bota Hanafi SPD kepada beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suaranya semangat menjawab salam, mari kita doakan mudah-mudahan nanti dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Amin. Makanya saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi meskipun jawaban salamnya sangat semangat, kalau ternyata sering meninggalkan sholat subuh, ada yang tidak sholat subuh tadi? Ada? Karena ini terkait dengan materi zikir, makanya kita awali dengan sama-sama berzikir, beristighfar 3 kali. Santriwati yang pulang-pulang, ada juga enggak yang tidak sholat subuh tadi? Ada? Mudah-mudahan dengan istighfarnya bisa selalu ingat dosa-dosa yang sering dilakukan ya. Jadi oke, sebelum kita lanjut lagi ke materi, khusus yang tidak sholat subuh, kita menyanyi dulu. Nyanyian tentang sholat. Masih ingat? Masih. Apa itu lagunya? Walaupun. Ya, walaupun. Luar biasa semangatnya ya. Apa gunanya? Tapi besok tidak sholat subuh lagi, apa gunanya? Ya. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'du. Kakak-kakak panitia yang kita sama-sama hormati dan muliakan, insyaallah besok lusa kalau panjang umur, bukan cuma kakak kita yang duduk depan, tapi insyaallah anda sekalian siap juga duduk depan, insyaallah. Makanya banyak belajar ya, kalau kita melihat kakak kita duduk depan, perhatikan seperti apa gayanya, seperti apa cara ngomongnya, dan apa yang disampaikan. Anda sekalian, terkait dengan materi dalam agama kita itu, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu banyak macamnya. Di antaranya, satu, ada ibadah yang diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi sekali dalam seumur hidup. Yang mana itu? Haji. Iya, ibadah haji. Jadi wajibnya ibadah haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Jadi kalau misalnya ustazah, siapa namanya? Bapak. Siapa? Yang saya tanya santri supaya kenal juga beliau, karena dia adalah santri. Siapa namanya? Ustazah Najwa. Ini santri yang paling jauh sekarang ya. Dia dari apa? Papua. Kalau misalnya Ustazah Najwa sudah melaksanakan ibadah haji satu kali, maka yang berikutnya, kalaupun misalnya mungkin suatu saat nanti jadi pengusaha sukses, banyak niwanna. Nabi lagi orang tua ya, wanna simalium, singanga, sikonci-konci lagi. Kalau anak di kampungnya, artinya tidak bisa dihitung. Maka yang di belakangnya itu, meskipun Ustazah Najwa setiap tahun naik, jadi mungkin naik haji sampai 90 kali, yang setelah yang pertama itu hukumnya hanya sunnah. Yang kedua, selain ibadah haji apa lagi? Satu kali seumur hidup. Hah? Naku aja ke disunnah. Bisa juga. Ya, karena mungkin ini kalau mengatakan hitan sos, karena hitan itu hanya sekali seumur hidup, karena kapan-kapan ada perintah tiap tahun kini sunnah. Ada lagi contohnya lain? Iya, akikah. Yang kedua, ada juga ibadah yang perintahnya hanya sekali dalam setahun. Yang manakah itu? Menikah. Mau menikah setiap tahun. Yang mana? Salat asar. Ini kewajiban yang mau kita jalankan insyaallah 13 hari ke depan apa? Puasa. Berarti puasa.
Maksudnya puasa di bulan suci Ramadhan itu hanya sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Maksudnya tahun Hijri. Karena kalau penanggalan kalender tahun Masehi, tahun 2030 itu nanti kita puasa atau lebaran dua kali dalam setahun. Tahun 2030. Jadi kita puasa di Januari. Insyaallah di awal Januari mungkin di situ, kemudian di akhir Desember di tahun 2030 puasa lagi sedikit di situ. Nah, itu tadi puasa satu kali setahun ya. Yang lainnya tontonnya? Apalagi? Zakat fitrah. Kemudian tadi sekali seumur hidup. Yang kedua sekali dalam setahun. Yang ketiga ada juga ibadah yang perintahnya hanya sekali dalam sebulan. Yang manakah itu? Yang mana? Kalau ada yang tahu, saya kasih HP. Begini-begini HP saya. Pernah ada yang minta air kenapa sampai tampak saya tidak mau. Iya. Masukku tampak nasi. Bukan tampak tanah. Jadi apa tadi? Ibadah yang sekali dalam sebulan? Apa? Ada tadi apa? Puasa apa namanya? Iya, puasa Ayyamul Bid. Yang biasanya itu khusus di bulan Hijriah pada tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriah. Itu Nabi sangat menunjukkannya. Yang ke berapa nih? Keempat. Ada juga ibadah yang diperintahkan hanya sekali dalam sepekan. Apa itu? Ya, bagi laki-laki sholat Jumat. Ingat laki-laki ya. Laki-laki. Bagaimana kalau ada santriwati yang mau sholat Jumat? Boleh? Boleh. Makanya santri jangan lalu kecoba-coba larangi santriwati kalau ada juga mau pergi sholat Jumat di kampung. Iya, jangan sampai, jangan kau datang di tempat ini hanya tempatku. Jangan ya, jangan dihalangi meskipun hukumnya sunnah. Jangan sampai ada laki-laki di sini, ada santri yang mengatakan kalau kau lewati tempat ini langkahi dulu mayatku. Tantu naku santriwatinya mati mako balik naku langkahi mayatmu. Kemudian tadi yang sekali sepekan, sekarang ada juga ibadah yang perintahnya justru sehari semalam. Apa itu? Sholat lima waktu. Kalau saya tanya tadi yang tidak sholat subuh, mudah-mudahan sudah sadar dengan kealpaannya dan tidak mengulanginya lagi. Ya, santriwati, besok lusa kalau sudah jadi sarjana, sudah jadi dokter, ada orang yang datang bertanya ke Bapak tak?
Tanya, waktu muda selama ini, apakah dia memperhatikan sholat lima waktunya, terutama sholat subuhnya? Kalau ada tetangganya mengatakan tidak diperhatikan, tidak najagai sholatnya, katakan, apa boleh buat? Sholatmu saja kau tidak bisa jaga, apalagi kau tidak pernah menjaga hati. Alhamdulillah. Itu kan sholat ya. Sekarang persoalan zikir, bagaimana perintahnya? Apakah zikir itu diperintahkan hanya sekali dalam sehari? Ya. Sekali dalam sepekan? Ya. Sekali dalam sebulan? Ya. Sekali dalam setahun? Ya. Sekali seumur hidup? Ya. Lalu apa? Setiap saat. Kalau setiap saat, mari kita tulis sedikit materi tentang zikir. Beris beru. Zikir zikir ditinjau secara etimologi sampai jam berapa ini? Sampai jam 11:30. Zikir ditinjau secara etimologi berasal dari kata zakara, D-Z-A-K-A-R-A, zakara. Yang diartikan sebagai menyebut, yang diartikan sebagai menyebut, kom'ah, tahu ya? Kom'ah, mensucikan. Menggabungkan, menjaga, memberi dan nasihat. Ditinjau secara terminologi, ditinjau secara terminologi, zikir merupakan suatu usaha manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara tidak menulis yang di sana, dengan cara mengingat Allah
dan mengingat keagungannya. Ya, ditambah sedikit catatannya, tidak terlalu banyak, ya, hanya se. Menurut Imamul Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, pengertian secara bahasa adalah mengingat. Pengertian secara bahasa adalah mengingat. Adalah mengingat. Sedangkan secara istilah, sedangkan secara istilah, yaitu ikhtiar sungguh-sungguh untuk mengalihkan gagasan pikiran. Dan perhatian manusia menuju Tuhan dan akhirat. Bawa semuanya kipinya gosok? Hah? Soalnya masih banyak ini mau dicatat. Mudah-mudahan setelah dicatat ini kan dikasih lagi minyak gosok tangan, Pak, ya. Jangan sampai setelah anu tidak mau minum terus. Ya, lanjut sedikit. Sedikitnya ini tidak sampai di 10 lembar. Menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, Athaillah As-Sakandari, zikir adalah menjauhkan diri dari kelalaian, dengan senantiasa menghadirkan hati bersama Allah. Baris baru. Dengarkan dulu. Sekarang saya mau mendengar dari santri dulu yang makasih turun songkok dekat Ustaz Ramlan. Bisa dibaca zikir menurut Ibnu Athaillah.
Dengarkan di belakang supaya kau dengar bagaimana merdunya suara. Siapa namanya? Siapa? Al-Katiri. Oh, Soskadri. Iya, dengar. Kalau didengar, bila didengar ya. Kalau tidak, bila tidak. Nanti saya ulangi biar sampai 100 kali. Ya, silakan. Menurut Ibnu Athaillah, didengar Ji? Iya. Bagaimana mau didengar ke belum dia membaca? Ya, silakan. Nah, ini Mika misalnya tidak terlalu serius menulis ya. Sembarang nyina gambar. Hanya menggambar seseorang. Kutunggu kamu di pintu surga. Ya, ini catatannya. Ya, kita pindah ke Santriwati. Yang sembunyi, saya itu sering tuju yang sembunyi. Itu yang sembunyi di tiang. Namanya siapa? Soima ya? Siapa? Soima. Ya? Ima. Siapa nama lengkapnya? Oh, Zaima ya. Saya kira Soima. Banyak kalau Soima ya, kalau Somai. Ya. Menurut Ibnu Athaillah, coba dibaca. Ya. Ya. Makanya Nabi mengatakan perbedaannya orang yang sering berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama dengan perumpamaannya orang yang hidup dengan orang yang mati. Bahayanya. Kita sebentar akan sampaikan ya yang mana sebenarnya zikir-zikir yang biasa kita lepaskan. Kemudian zikir itu sebenarnya itu warisan para nabi. Pernah suatu ketika, dengar ya, saya tidak dicatat ini, hanya silakan kalau ada yang mencatat sebentar saya baca ulang, suruh baca ulang. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat namanya siapa ya? Imam Bukhari. Abu Hurairah ya, Abu Hurairah. Ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah pergi ke pasar. Ketika sampai di pasar, dia sampaikan kepada seluruh pedagang, "Wei, kenapa kau tidak pergi di masjid? Ini kan hampir mau berhenti pasar, kenapa kau tinggal semua di sini?" Bilang, "Kena ada apakah di masjid?" "Wei, ternyata di masjid sana itu sementara diberikan warisannya Rasulullah." Ini pikirannya pedagang, kalau dibilang warisan, pasti bagi-bagi dilasak penyemat. Pasti ada handphone di sana dibagikan ini. Ada iPhone, ada BlackBerry. Iya. Ditinggalkan dagangannya, akhirnya semua ke masjid. Tapi sampai di masjid, heran ya. Di mana ada dibagikan warisan di sini? Melihat ke belakang, orang menangis, dia menangis ke belakang. Melihat ke samping ke sana, oh ternyata hanya orang menunduk, hanya apa ini? Apa namanya? Ini. Oh bibir ya bibir, bahasa Cinanya tuh mungceng. Hanya bibirnya yang kumat kamit. Kita tidak tahu apa yang diucapkan. Kesana lagi dilihat paling ujung, tidak ada warisan dibagikan ini. Di sana menangis, di sana tertunduk, di sana hanya bibirnya yang kumat kamit, di sini hanya kayak tertunduk lesu. Akhirnya pulang lagi ini para sahabat menghadap ke Abu Hurairah. "Ya Abu Hurairah, apa maksudnya? Kenapa kau bilang tadi di sana dibagikan
warisannya Rasulullah. Apa yang kau lihat di sana kah? Pokok tidak ada. Yang saya lihat hanya orang menangis, hanya orang menunduk, hanya orang terdiam, hanya tangannya goyang-goyang, hanya bibirnya yang kumat-kamit. Nah, ternyata Abu Hurairah mengatakan, itulah yang saya maksud. Dia itu sementara berzikir kepada Allah. Tidakkah kamu tahu bahwa zikir itu adalah warisannya para nabi dan rasul? Jadi makanya Anda sekalian, kalau ada yang sering berzikir di sini, itu mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW. Ada juga seorang laki-laki pernah bertanya, ya Rasul, dalam agama kita itu banyak sekali ibadah yang diperintahkan kepada kita. Tadi sudah jelaskan ya, ada yang tahunan, ada yang sekali seumur hidup, ada yang bulanan, ada yang harian. Saya ini sudah tua mainnya, tidak bisa kulakukan semua. Kira-kira ada enggak amalan yang bisa saya lakukan dan saya juga tetap bisa mendapatkan pahala besar dan tidak mengalahkan ibadah yang lainnya kalau saya lakukan? Nabi jawabannya hanya satu, biasakan bibirmu bahasa dengan banyak berzikir kepada Allah, kepada Allah. Sekarang kita masuk di materi yang kedua. Dicatat lagi sedikit. Keutamaan zikir. Keutamaan zikir. Number one. Nomor wahid, bukan Ustaz Wahid. Number one, what meaning? Iya, nomor satu. Nomor sedre. Orang Jepang mengatakan nomor sedre. Harus banyak tahu bahasa ya. Satu. Terhindar dari bahaya, terhindar dari bahaya dan godaan syaitan. Terhindar dari bahaya dan godaan syaitan. Sebelum kita lanjut, santriwati dapat informasi dari panitia tidak? Sampai jam berapa ini? Hah? Sampai jam 12? Kalau sampai jam 12 tidak mau berhenti? Bisa dilanjut nih? Ah, sudah ada santriwati yang bisa dilanjut nih. Mudah-mudahan kita selesai sebelum maghrib. Ya, dia kan bilang tadi bisa dilanjut. Sepakat? 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 Kalau banyak yang sepakat silahkan sepakat, saya mau pulang. Nah, tadi apa tadi nomor satu? Terhindar dari bahaya, bahaya dan godaan syaitan. Tadi di urutan yang keberapa itu bahwa ternyata zikir itu bukan hanya sekali sehari tapi sering dan harus banyak. Makanya di dalam Al-Quran itu diantaranya ayat wa dzakarallaha katsiran, dan berzikirlah dan ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya Anda sekalian itu setiap saat ya, di dalam agama kita tuh mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu semua kita diatur dengan doa dan zikir. Saya tanya tadi waktu kita bangun, apa itu zikirnya?
Allahumma barik lana. Allahumma barik lana razaqtana wa qina adzabannar. Jadi baru kita bangun makan makin lagi. Apa itu doanya kalau bangun kita? Hah? Lupa ya? Ada ustaz pernah menyampaikan ceramah atau materi, kalau ada santri yang belum hafal doa bangun tidur, jangan kibangun. Tidur maki terus. Santriwati di belakang apa doanya? Luar biasa santriwati. Alhamdulillah. Santri jangan dipermalukan. Santri, apa coba sama-sama juga baca apa doanya kalau kita mau naik ke tanah suci? Kembali ya, sama-sama zikirnya kalau doanya kalau bangun tidur, 1, 2, 3. Pacelung. Tadi santriwati di belakang kompak. Ini santriwur. Coba santriwati satu kali lagi. 1, 2, 3. Masa santri tidak bisa begitu? Kalau masih seperti tadi caramu, Nabi lagi gitu di belakang santriwati ya, entah apa yang merasukimu. Ya, 1, 2, 3. Luar biasa, ternyata santri bisa tunggu. Yes. Itu ya. Nah kemudian ketika kita bangun dari tidur mau membuka pakaian atau mau ke tempat tidur atau kemana saya membuka pakaian, ada lagi zikirnya yang biasa diajarkan ya. Santri apa zikirnya itu? Saya ini kurang tahu, ini santri kalau ditanya apa zikirnya? Masih ingat santriwati? Masih. Kalau masih ingat barangkali bisa sama-sama. 1, 2, 3. Santri 1, 2, 3. Nakalah kita. Jadi ingat ya, ulama kita mengatakan siapa yang membaca zikir ini, siapa yang membaca doa ini ketika melepaskan pakaiannya, maka makhluk halus tidak tembus pandangannya, tidak tembus penglihatannya ke tubuh kita. Tapi kalau tidak membaca doa ini, tidak membaca zikir ini, itu makhluk halus yang ada di sekitar kita, nah lihat ki. Iya. Jadi misalnya itu yang lihat itu adalah makhluk halus. Luar biasa ini agama kita ya, mana salah hanya mengeluarkan pakaian, kita diajarkan ada zikirnya. Makanya zikir dikatakan tadi setiap saat dan banyak. Kemudian ketika melangkah masuk ke WC,
dengan kaki kiri. Dengan kaki kiri. Siapa tahu kaki kanan cuma tantangan dari sulungan ya. Dari tadi itu main-main, sebentar ditanya tidak tahu. Oke. Apalagi doanya itu, zikirnya? Kenapa selalu orang santriwati dia berteriak begitu? Kenapa materinya ini laki-laki? Gitu bilang, kesimpul santri. Hargai juga perasaannya. Ya santri, zikirnya kalau kita mau masuk WC? Saya khawatir ini masih banyak yang tidak hafal karena Allah. Coba bagian sini. 1, 2, 3. Sini. Sini. Yang di luar. Oh, tidak mendengar. Kenapa Nabiarki masuk WC, kita dianjurkan untuk berzikir ingat kepada Allah. Kita disuruh berdoa. Karena salah satu tempat yang paling disenangi makhluk halus terutama yang sering mengganggu itu adalah WC. WC apa bahasa, apa kepanjangannya itu WC? Hah? Ya, apa? Luar biasa, water closet, strep toilet. Kenapa nah agama kita sangat menganjurkan untuk nipa baji ki pangurangin tapun lantama ki konjiri sia? Karena rata-rata randa sekali itu kalau ada orang yang masuk di WC na jatuh, ya kita bilang mati. Banyak ya kejadian. Termasuk ini, termasuk mertuanya Ji Sapi. Ada anak Ji Sapi di sini. Oh, juga. Itu kan pernah jatuh di WC. Dan ternyata yang menyebabkan dia, salah satu penyebabnya. Ada juga di depan di sini namanya Haji Noma ya. Jatuh juga di WC. Rata-rata biasa kalau orang jatuh di WC, nah jatuhnya dapat stroke. Ada juga bahkan jatuh langsung meninggal. Ada guru saya di Lasepan sudah mampu juga pernah jatuh di WC. Pas tergelincir kakinya, dia itu mulai saat jatuhnya itu sudah pincang jalannya sampai dia meninggal. Kan hati-hati. Yang kedua, kalau kita membaca doa atau berzikir sebelum masuk WC, itu makhluk halus tidak ikut ke dalam. Apa nih dok yang kita nantang ke WC dok? Mandi, apa lagi? Dari HP. Katanya kalau masuk ke WC mandi, leol, main HP. Astagfirullah. Itu hoax. Itu namanya iswe. Ingat ya, apa kapan kita masuk di WC kemudian tidak
berdoa, tidak berzikir tadi, maka malam harus ikut ya. Pasti kalau misalnya ada yang santriwati yang sering mandi dalam keadaan sholat, tahu sholat? Tidak memakai pakaian, pasti dia nanya itu. Astagfirullah. Makanya baca doa. Kemudian anda sekalian biasakan itu kalau mau mandi, sebelum mandi berwudu dulu. Nah, setelah selesai pekerjaan di toilet, ketika keluar, keluar dengan kaki kaki kita, saya kakinya orang lain, kaki kaki kanan, dengan apa lagi zikirnya? Minimal ghufranaka. Ada juga alhamdulillahilladzi azhab. Ai, santri mana suaranya? Alhamdulillahilladzi azhab. Allah. Kemudian kalau keluar rumah, apakah pergi sekolah, pergi ke pasar, pergi ke pantai Seruni, apa itu zikirnya kalau mau keluar dari rumah? Bagus, barangkali tukar ini di kasih depannya santriwati ya. Karena saya kalau ada yang saya tanyakan justru santriwati semangat 45. Luar biasa ini. Ini rata-rata masih muda tapi semangatnya asyhadu an la ilaha illallah. Loyo sekali. Sarapannya kita tadi? Tidak. Oh, pantas. Mandinya kita tadi? Oh, pantas. Kemudian kalau misalnya ada yang kita mau pergi, kita mungkin mau naik kendaraan, kan diajarkan lagi ada zikirnya ya. Apalagi zikirnya santri kalau mau naik kendaraan? Ini pikirannya santri, saya kurang tahu. Diminta zikirnya naik kendaraan, Allahumma barik lana fi. Kenapa selalu ingat makan? Oh, lapar. Santriwati, apa zikirnya? Bismillahi majreha wa mursaha. Ada ulama yang pernah memberikan penjelasan, ini zikir ini bismillah ini, halo, siapa yang membaca bismillah ini ketika mau naik kendaraan, maka dia tidak akan mendapatkan kecelakaan mulai dari berangkat sampai pulang ke rumah. Itu jaminannya ya. Kalaupun mendapatkan kecelakaan di jalan, dia insya Allah tidak akan terluka. Kalaupun terluka, tidak sampai berdarah. Kalaupun sampai berdarah, insya Allah tidak akan menjadikannya dia meninggal dunia. Kalaupun meninggal dunia waktu mengendar, tapi sempat baca bismillah tadi, insya Allah matinya bersama dengan Allah. Jadi apa lagi bismillahnya? Atau diputar barangkali di santriwati di sini menghadap ke bawah di.
Sebentar, kalau ada jatahku dari panitia khusus untuk santriwati saja ya. Hah? Tidak cukup nih. Kalau tidak cukup, alhamdulillah. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai di tempat, kita diajarkan lagi berzikir. Ada zikirnya dimanapun tempat kita datangi. Begitu kita menginjakkan kaki, halo, 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 halo. Oh, iya, mohon maaf, salah sambung. Salah sambung tadi ini. Coba bagian di sana. Sama-sama baca doa makan. Satu, dua, tiga. Jangan diketawai. Nanti mak ketawa sendiri. Bagaimana kira-kira kalau ketawa sendiri sebentar? Biar tidak ada teman bicara ketawa sendiri di jalan. Mau jadi parutus ki? Jadi perhatikan ya. Halo. Halo. Siapa di situ? Sampai di mana tadi? Nah, ketika kita sudah sampai di tempat, Nabi ajarkan siapa yang membaca zikir ini, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat itu. Masih ingat zikirnya? Opo iki? Apa itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saya kira pernah dicatat ini. Belum pernah dicatat? Hah? Sudah? Dibuang catatannya? Sudah pernah diingat? Dibuang ingatannya? Sudah dimasukkan di hati? Dibuang hatinya? Jadi zikirnya itu a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Silakan ditulis kalau mau ditulis. Ya tulis. Tulis mi. Itu tadi tulis. Setelah ditulis, nanti saya tanyakan lagi apa betul tulisannya atau tidak. Tulis mi. Apa yang ditulis? Tulis. Hah? Itu Ustaz Mukarram mana tulisnya? Tanya bagi situ. Jadi Nabi katakan barang siapa yang singgah atau menempati suatu tempat lalu dia membaca atau berzikir a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq, maka tidak ada yang membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ada juga yang membaca ya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
Sudah? Ditulis di atas. A'udzu Bisa dikasih tahu temannya, ini luar biasa ini zikirin ya. Artinya kan pasti kita semua pasti pernah mendatangi suatu tempat. Dari rumah ke sekolah, ketika datang sekolah dibaca itu. Dari sekolah pergi ke pasar, baca itu. Dari pasar ke pergi ke seruni, baca itu. Sudah? Saya ulangi lagi nih. A'udzu bikalimatillahit tammati. Ada juga yang bilang baca tamma, tapi tanya di situ tanya min syarri ma khalaq. Yang kedua, barang siapa yang ketika pagi dan sore inai-inai tahu riwatunna bari pasata atau rikaruinna. Bahasa Jepangnya niki-niki tahu riwet tuwele nasiagan rawinna napuadai. Barang siapa ketika pagi dan sore mengucapkan ini yang songko hitam, come here, please. Kesini ke dulu. Who is your name? Tak nih, who is your name? Yesus. Ada yang kenal ini ya? Orang mana? Barakasi. Barakasi. Barakasi os. Berarti di sini ya, dekatnya Barabatu. Siapa namanya? Namanya luar biasa bagusnya Nur Hikmah. Siapa ji? Hah? Iqbal. Oh Iq. Astagfirullah. Saya yang salah dengar tadi. Nekoi yes, kuadikir koi Yesus. Sekarang nak bilang Iqbal, kuadikir Nur Hikmah. Mencatat ya kita. Oh, iya. Kelas berapa lagi? Kelas 8. Di SMP atau di MTs? Salat subuh kita nih. Silakan dulu. Seandainya tidak mencatat, apa boleh buat? Dia aku suruh pegang mic baru baca karena ini sampai menjelang salat duhur. Tadi apa? Barang siapa? Di waktu pagi dan sorenya mengucapkan bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samii'. Siapa namanya ini?
ini yang kulit hitam. Lisa, orang mana itu? Orang Keke. Oh, keponakannya Yesus Muhajir ya? Oh, subhanallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali jadi 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, maka tidak ada yang mencelakainya, maka tidak ada yang mencelakainya pada hari itu. Pada hari itu. Berbagai disiplin yang empat ya. Makanya kemarin waktunya. Waktunya COVID. Waktunya datang tante corona. Ada ulama kita yang mengajarkan kepada santrinya itu yang diamalkan pagi sore pagi sore. Apa tadi? Coba santri sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manfaatnya begini. Ini dengar kalau kita mau mendengarkan hikmahnya luar biasa. Pernah suatu ketika untuk Umar bin Khattab ditanya masalah ternyata itu di sebuah hilang nilai dulu bisa juga dipergunakan kalau kita pergi bertang kita khawatir misalnya ini lagi-lagi ya santri pergi datang bertang di rumahnya Soiman ternyata ini dengan rumahnya Soiman marah. Umar bilang, kita
Ternyata Yahudi tadi itu masuk Islam gara-gara zikir yang diajarkan oleh Umar. Alhamdulillah. Makanya Anda sekalian, kalau ada yang sudah hafal itu zikir tadi, pulang ke rumah atas sebentar, coba-coba tuh. Iya. Terutama kalau ada di sini yang bapaknya seorang petani pekebun, biasa itu amali racun garam sundi. Ataukah misalnya yang tinggal di kota, cukup anu saja yang apa namanya, obat nyamuk baygon. Coba-coba. Tapi ingat, ketika mau dites tadi, jangan lupa baca tadi zikir itu sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau bisa sampai 7 kali. Kalau sudah baca itu, coba-coba sedikit. Insya Allah 1 jam ke depan, berapa-rapa mungkin. Jangan kipiti coba-cobain, nanti jangan kipiti coba-cobain. Tadi itu Umar itu karena imannya yang mantap. Itu keyakinannya yang luar biasa. Kalau masih ragu ki, tuh jinjo deh itu aku iya. Sekarang keutamaan zikir yang kedua, tulis. Waktunya sedikit mami. Memberikan ketenangan jiwa dan hati. Jadi manfaat atau keutamanya zikir yang kedua, memberi ketenangan jiwa dan hati. Jadi kalau ada santri di sini, ada santriwati yang sering galau hatinya, yang sering bimbang hatinya, perbanyak melafazkan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan banyak berzikir itu bisa menenangkan hati. Kalau ada santri di sini yang sering melapor kepada pembinanya, Ustaz, saya ini Ustaz 3 hari mah tidak enak tidurku. Kemarin jam 3 subuh tidak mau terselat mataku. Kemarin dulu Ustaz 3:30 baru tertidur mataku. Kemarin lagi Ustaz hampir subuh. Ditanya, kenapa ikan? Kau kurang tahu, adakah yang sering kau pikirkan? Mungkin juga ada, tetapi ternyata itu di asrama banyak sekali saliannya.
Ternyata hanya persoalan salih. Jadi kalau ada yang sering susah-susah di sini, kenapa? Karena saya ini kena banyak berzikir. Yang ketiga, mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah. Jadi Anda sekalian, orang yang banyak berzikir itu akan selalu dicinta dan disayang oleh Allah. Kenal Nabi Ibrahim? Gimana ki kenalan? Di Yuhi? Ini santriwati bisa togi serta-serta ini. Kenal ki Nabi Ibrahim? Ya kenal. Di mana? Di Yuhi. Yang lebih parah kalau dibilang kenal ki Nabi Ibrahim? Iya, di mana? Kemarin ketemu kak di mall. Itu Nabi Ibrahim, salah satu sejarah yang sering kita dengar, ada peristiwa yang terkadang kalau akal yang memikirkan tidak masuk akal. Biasa dengar kisahnya Nabi Ibrahim pernah dibakar. Raja siapa itu yang bakar ki? Raja mampus. Raja? Raja? Sini Raja? Raja Namrus. Ternyata waktunya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus, menurut keterangannya ulama kita, dia itu tidak berdoa sebenarnya saat itu. Bayangkan api itu tingginya puluhan meter naik. Begitu besarnya api itu, Nabi Ibrahim tidak diangkat masuk di api. Ada yang katakan ni bayuwangi pati. Ketapi dengan kau ni pati. Karena kalau misalnya kita yang bawa ke situ, bisa juga terbakar. Nah, ternyata Nabi Ibrahim itu waktunya dalam kebaran api, dia hanya banyak berzikir. Tadi kan orang yang banyak berzikir apa di situ? Yang ketiga, mendapatkan cinta dan kasih. Apa catatannya? Disayang dan dicinta oleh Allah. Kalau Allah sayang kepada kita, kalau Allah cinta kepada kita, kobaran api saja tidak ada artinya bagi kita. Iya. Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi, pernah mengatakan, ada Rabi'atul Adawiyah? Seorang sufi perempuan yang mengatakan, saya rela masuk ke dalam surgamu yang penting, nerakamu yang penting saya masuk dengan kasih sayangmu. Subhanallah. Apa zikirnya Nabi Ibrahim? Apa? Ini yang perlu diamalkan ya, supaya tahu juga, oh, ternyata ini zikirnya kalau ada kebakaran, nah dalam kita terbakar. Ternyata zikirnya itu, penjelasannya ulama kita mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu yang diperbanyak. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal. Sudah dicatat? Jadi makanya Anda sekalian, kalau ada rumah yang terbakar, nah di dalam di rumah itu tidak bisa goyang-goyang, itu yang perbanyak. Insyaallah mutu kuntu. Itu Nabi Ibrahim ya, karena zikirnya hebat, kedekatannya kepada Allah luar biasa, makanya disayang dan dicinta oleh Allah, makanya api itu tidak panas tapi justru dingin.
Yang kedua, siapa itu nabi yang pernah dimakan oleh ikan cupang? Ikan? Oh, kira ikan cupang. Nabi? Nabi? Sampai ada yang bilang Nabi Fatimah, Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus itu, keterangannya ulama kita, dia itu selama dalam perutnya ikan itu, dia tidak berdoa, tapi justru dia banyak berzikir kepada Allah. Zikirnya? Zikirnya tadi sudah terlempar ya, itu tuh belakang, terlempar lagi ke sana, terlempar lagi ke situ. Tuh, sudah ada di sana zikirnya? Itu dekat tak? Iya, itu. Terlempar tadi, lempar ke situ, lempar ke sana. Untung tidak ada di santri yang lempar-lempar ke santriwati. Iya. Biasa itu kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, biasa alasannya itu santri. Santriwati apa cai? Tak perlu kau risaukan. Apalagi zikirnya? Siapa? Ini seperti ini. Ada santri yang tahu? Santriwati di belakang sudah bocoran. La La ilaha illa anta subhanaka kuntu minas zalimin. Kuntu, kuntum atau kuttu? Santri, la ilaha ternyata ini zikirnya luar biasa ya. Sudah catat? Makanya kalau ada santriwati Anda sekalian yang mungkin sulit mengerjakan soal, sudah beberapa kali mencet seseorang tapi tidak sampai, misalnya nacet di bapak di sana, misalnya dia di sini, misalnya Ustazah Najwa nacet ki orang tuanya di Papua, berapa kali hanya terputar-putar. Perbanyak itu. La ilaha illa anta kuntu minas zalimin. Perbanyak ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita sama-sama berzikir dulu. Astagfirullahaladzim.
materi berikutnya. Baris baru. Demikianlah pertemuan kita hari ini. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk dulu karena katanya Ibu Najwa masih ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, kita pulang. Oke. Mudah-mudahan ada yang bertanya sampai 37 orang. Oke, bagi santri dan santriwati yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, menyebutkan nama dan pertanyaannya. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, saya persilahkan kepada Bapak Ketua Persada untuk menyerahkan buku Penerang Qalbu kepada pemateri. Masih ada waktu setengah jam. Dan untuk Ali yang tinggal di masjid, untuk santri MTs dan SMP, nanti ke kelasnya nanti akan diberikan berupa perkenalan dan arahan oleh masing-masing pengajarnya. Mulai besok, nanti besok baru praktek ya. Jadi pengajar nanti hanya mengabsen siapa yang hadir di sini, kemudian menjelaskan penilaian untuk praktek dakwah. Pertama, penguasaan materi, hafal atau tidak. Kemudian tajwidnya, ketiga retorikanya. Semua itu dinilai. Skor yang paling tinggi 90-100, 80-89, dan terendah 70-79. Kalau ada waktu, bisa beberapa orang dites mukadimahnya sampai duhur, ya. Jadi MTs dan SMP masing-masing ke kelasnya, ya. Sekarang sampai duhur, supaya nanti sudah duhur bisa langsung pulang. Biar yang tinggal di pondok ya, untuk hari ini yang tinggal pondok tetap ke kelasnya juga ya. Untuk Ania tinggal ya, tinggal di sini.